Hadirin mukminin dan mukminat yang dimuliakan. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Fatir, "Man kana yuridu al-'izzata falillahi al-'izzatu jami'a." إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Maksudnya, sesiapa yang inginkan al-izzah, sesiapa yang inginkan kemuliaan, falillahi al-izzatu jami'a, maka bagi Allah itulah kesemuanya kemuliaan. Ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-amalu as-salihu yarfa'uhu. Kepada Allah lah naiknya al-kalimu at-tayyib, perkataan-perkataan yang baik. وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ, dan amalan salih itu mengangkat perkataan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahawa siapa-siapa yang nakkan kemuliaan hidup, sesiapa saja yang nakkan izzah, mulia diri, فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala lah kesemua kemuliaan. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةُ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. Kerana dalam hidup manusia ini, memang salah satu perkara yang dicari oleh manusia, manusia cari nama, manusia cari kekuasaan, manusia cari kekuatan, dan manusia menyangka dengan kekuatan, dengan kekuasaan, dengan kekayaan, dengan harta, maka dia boleh mendapatkan kemuliaan. Maka sebahagian daripada manusia sanggup bersifat munafik dalam hidupnya, semata-mata kerana nak cari kedudukan. Ada manusia yang menolak agamanya apabila dia rasakan agama itu mengancam kedudukan dia ataupun harta dia, yang mana dia rasa mulia dengan harta dia ataupun mulia dengan kedudukannya. Ada orang menolak agamanya apabila dia rasakan dengan agama itu mengganggu namanya untuk melonjak naik. Dan hal ini tidak pelik, ia bukan saja berlaku di kalangan ahli maksiat, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, ia berlaku juga di kalangan golongan agama. Kadang-kadang kita suruh dia bercakap benda yang benar, dia tak nak cakap. Dia kata kalau bercakap nanti hilanglah apa yang aku miliki selamanya. Kalau aku cakap nanti hilanglah kedudukan aku. Kadang-kadang yang ditakutkan tu sikit sangat. Kita suruh orang sebut tentang sunnah Rasul umpamanya, kadang-kadang dia timbalan imamnya tak berani. Tak apalah, hari pertama dia tak berani, hari kedua dia tak berani, tahun pertama dia tak berani, dia kata tak, nanti saat sabar, kita ni pelan-pelan, 20 tahun dah pelan-pelan, tak ada apa pun, dia pun tak naik-naik. Dulu masa kita cakap sunnah, ramai orang nasihat kita.
Kita minta jangan rahat je. Sebagai anda tak dapat diterima, dan tak ada siapa mau. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Man kana yuridu al-'izzata falillahi al-'izzatu jami'a." Siapa yang mau kemuliaan, maka kemuliaan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ia memberikan kepada siapa yang ia kehendaki, dan ia menarik daripada sesiapa yang ia kehendaki. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khayr innaka ala kulli shay'in qadir. Katakanlah, Allahumma malikal mulk, Engkau yang memiliki kerajaan, memberikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, mencabut kerajaan daripada siapa yang Engkau kehendaki, biyadikal khair, pada tangan-Mu lah segala kebaikan. Hadirin mukminin sekalian, Allah Subhanahu wa taala cerita tentang golongan agama yang cuba cari kemuliaan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Allah menyebut, "Watlu alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitan fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardh wattaba'a hawa فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Bacakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kisah orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, yakni Tuhan bagi ilmu agama kepadanya. Fansalakha minha, dia insilakh. Perkataan insilakh ni, kalau kita nak fahamlah Melayu bagi senang, tuan-tuan tengok macam mana ulat dia bersalin kulit, kita panggil insalakh. Fansalakha minha, manusia itu kalau dia insilakh, maksudnya dia buang kulit dia, dia jalan tanpa kulit. Ulama, kulitnya ulama, kulitnya ilmuwan, kulitnya kulit ulama. Fansalakha minha, dia cabut pakaian ulama, dia cabut kulit ulamanya itu. Macam orang berjalan tak ada kulit, macam orang yang berbogil tanpa kulit. Fansalakha minha, dia cabut keluar, dia menyalin keluar daripada ayat-ayat Allah. Fa'atba'ahu syaitan, syaitan mengikutnya, dia syaitan duduk di belakang, dia duduk di hadapan. Kita bayangkan orang yang cabut semua kulit dia, bukan syaitan duduk depan dia, syaitan duduk di belakang, syaitan yang tolak dia, syaitan yang tolak dia, bagi dia berjalan di hadapan. Syaitan ikut di belakang. Quran kata, fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin, maka dia termasuk di kalangan orang-orang yang sesat. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard. Kalau dia mau, kami boleh angkat kedudukan dia di atas muka bumi. Berapa ramai para ulama yang Allah angkat, tetapi oleh kerana tidak adanya suatu keyakinan kepada dia, Allah Ta'ala lah pemilik keizzahan, kemuliaan, maka dia ingin kekal dengan bumi. Dia cuba mencari jalan mulia, tak melalui jalan Allah Azza wa Jalla. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ كَلَى اللَّهِ, maka bandingannya samalah seperti seekor anjing. إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ, jika kamu pergi kepadanya, dia menghulurkan lidah. Anjing ni dia sentiasa hulurkan lidah, kerana dia mesti sentiasa melepaskan kepanasan yang ada dalam badannya, sekaligus dia melepaskan bakteria-bakteria yang ada dalam badannya. Sebetulnya anjing dia tak boleh, dia kalau tutup lidah dia mati dah.
Dia sentiasa buka mulut dia. Kepanasan dalam badan dia mesti dikeluarkan. Demikian ulama bagaikan anjing. Oleh kerana segala kejahatan itu terpaksa dikeluarkan. In tatruku yalhas, kalau engkau tinggalkan dia, kau tak pedulikan dia juga, dia menghululkan, dia menghurulkan lidahnya. Demikian Allah Subhanahu wa taala membuatkan perbandingan kepada orang-orang yang mau berfikir. Hadirin mukminin sekalian, saya sebenarnya sebut ini mukadimah untuk peringatan kita semua betapa kemuliaan ini milik Allah Azza wa Jalla. Dan waman iltamasa ridallah bisakhatin nas kafahu Allah mu'natan nas, kata Nabi. Siapa yang mencari redha Allah Ta'ala sekalipun orang ramai marah, maka Allah akan mencukupkan dia daripada bergantung kepada keperluan orang ramai. Waman iltamasa ridan nas bisakhatillah wakalahu Allahu ilan nas. Dalam hadis Tirmizi yang sahih, Nabi kata siapa-siapa yang cari marah Allah Ta'ala, cari keredaan orang ramai sekalipun Tuhan murka, maka Allah Ta'ala akan serahkan dia pada manusia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita semua dalam urusan ini.